Mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja sekaligus evaluasi kinerja 1 tahun Jokowi Ma'ruf Amin di depan Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam aksi unjuk rasa, pendemo menuntut penolakan Omnibus Law agar dicabut dan tidak disahkan. Ada gabungan pendemo dari berbagai universitas, yaitu mahasiswa Universitas Pancasila, Universitas Ibnu Khaldun, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Universitas Pakuan yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Bogor. Sempat terjadi kericuhan ketika mahasiswa melakukan orasi beberapa saat, kemudian mahasiswa melakukan aksi dengan cara membakar ban di tengah jalan. Sementara itu, petugas kepolisian nampak membuat barikade dengan berdiri di depan barisan mahasiswa. Dari Bogor, Jawa Barat, Yuwanita dan Putri, Tribrata TV, Salam Tribrata.